lo lihat, culik lagi. Salam ngobok-ngobok, hobi kan gak ngobok, gak asik. Widih, luasnya. Nih om, 2 cm segini kan? Luasnya, luasnya, luar biasa. Iya, segini kan? Ketemu bersama Om Ray. Rainer. Om Rainer. Ingatnya Reinhard, Rena, Rainer. Bos Rainer, selamat siang. Siang, om. Ini luas banget ternyata. Goldfish, khusus goldfish semua. Wih. Kalau mau nanya tentang goldfish, semua. Iya. Ini kita tanya luasnya dulu deh. Ada luas berapa ini Om Dana? Kalau di total-totalin sih luas tanahnya sih bisa 8 ribuan sih Om. Total? Totalnya dari depan? Ya. Sama ya sama yang nggak kelihatan kamera. Iya. 8 ribuan lah. 8 ribu? 8 ribuan. Kalau yang kolam-kolam ini? Nah, cuman kan kalau yang kolam ini kan yang dilihat kan ini kan divisinya kan ikan hias lain. Oh. Kalau untuk yang kokinya kelihatan lah di bagian sini. Ini kita ada di farm JKL Goldfish Farm. JKL Goldfish Farm. Farm. Ini kok ngeri banget. Koki kan banyak jenisnya nih. Iya. Ada berapa jenis yang di sini? Kalau kita di sini yang di breed tuh 4 jenis om dan kebetulan 4 jenisnya itu memang yang diperkontesan lah gitu. Jadi Oranda, Ryukin, Rancu sama Demekin. Itu ya. 4 jenis yang dipakai di kontes lah gitu. Ya sebetulnya sih 4 jenis itu memang yang paling banyak digemari. Iya. Ya. Diminati ya. Iya, jadi memang jenis yang dikonteskan tapi tidak semerta-merta ya maksudnya halayak publik tuh beli memang untuk kontes enggak, maksudnya ya. Di bagian-bagian ikan 4 jenis itu yang lucu-lucunya segala macam kan juga banyak. Di sini gitu. Istilahnya menyediakan berbagai grade lah ya, berbagai betul. Kualitas. Betul. Kalau untuk pengiriman biasanya banyak sekarang kan om apa? Ekspedisi-ekspedisi kan, ya kalau misalnya ada juga. Aman, hitungnya kalau luar pulau bisa sampai apa, pakai bus, pakai pesawat, nanti kalau yang di dalam pulau Jawa juga pakai kereta, macam-macam lah. Bisa ya? Nah kalau jenis-jenis kayak begini nih, jenis apa namanya ini, jamur, itu gunanya buat apa sih? Kayak kok di farm-farm koki banyak itu? Kalau aku sendiri sih sebenarnya cuma 2 poin sih ambil paling ininya lah ya. Kesatu, aku sebenarnya dengan ini tuh lebih menjaga dorsal aja sih om. Jadi untuk ikan-ikan yang berdorsal tuh arusnya nggak terlalu kenceng lah. Jadi dia tetap terjaga tegak gitu. Nah, ini untuk arus sebetulnya. Jadi kalau kita tahu yang kayak di koi segala kan ada waterfall tuh, yang kayak air terjun gitu kan. Nah itu kan dia langsung tuh kan arusnya agak kenceng di bawah. Nah takutnya ikan-ikan yang berdorsal yang tulangnya masih ya masih lembek-lembek lah gitu. Nah nanti takutnya jadi bengkok gitu. Kalau ini kan kalau kita mau nyeburin tangan aja kan arus di bawahnya nggak ada, kecil lah, ada arus tapi kecil. Apa namanya? Mushroom. Mushroom. Nah kalau yang kedua poinnya oksigennya banyak om. Oh. Nah, jadi dari pantulan dia ke atas ke bawahnya itu, nah di bawahnya tuh dia nyiptain mikro-mikro bubble-nya itu, udara-udara oksigennya itu banyak. Jadi ikan seger terus. Bos Rainer, boleh nggak lihat koleksinya? Silakan, silakan. Boleh. Silakan. Ah, silakan. Temenin ya, Bos. Kita silakan. Tanya-tanya. Jadi ini betul-betul nge-breed. Oh iya. Dari indukan disiapin iya. Sendiri. Widih. Ke jumbo-jumbo nih. Rancu ya? Jadi ini memang ada yang di-keep juga. Memang dari anakan sendiri. Memang buat dipakai indukan lagi buat next-nya. Tadi mana tuh orang berkata? Ini ada jenis rancu. Warna sih menurut saya biasa, tapi memang kembali bukan di warna sebetulnya. Kualitas. Sekarang gini, kualitas koki ditentukan dari anatomi apa ke warna nih bos? Lebih ke anatomi sebetulnya, kerapian, struktur. Bukannya kita mengesampingkan warna, warna tetap penting gitu. Cuman dia akhirnya jadi tambahan poin plus. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan contoh yang warnanya single gitu, misalnya dia warnanya jarang gitu ya, maksudnya lebih ngeblok lah gitu sama warnanya yang bagus. Nah, misalkan kita katakanlah menjadi satu kelas lah, kita anggap jadi satu kelas.
pada saat dinilai sama-sama bagus ikannya gitu. Yang satunya juga punya kerapiannya mantep, yang punya warnanya juga mantep juga. Nah, cuman akhirnya kan tetap ada nilai poin plus kan, si ini warnanya menang gitu kan. Iya. Nah, jadi akhirnya kita pilih yang punya nilai plus tadi gitu. Ini kalau untuk rancu ini indukan atau ini ada yang memang dikip, memang dirawat buat lihat-lihatan lah. Nah, tapi ada juga yang memang dikip dari anakan sendiri yang tadi aku bilang buat dipakai indukan lagi, Om. Ini dijual yang begini-begini. Yang di sini nggak dijual. Ah, yang dijual mana coba? Ah, dijual banyak nih. Asik. Doyok mah, doyok nih. Asik. Nah, ini kan juga contoh-contoh yang dijual nih. Nah, ini kayak gini kan kaliko. Ini secara grade ada di mana dia? Ah, ini aku bilang nih masuknya ke fancy. Nah, ini yang diambil-ambil biasa sama untuk reseller, jadi buat jual lagi. Jadi belinya tuh per paket 10 ekor, 20 ekor gitu. Ini ya. Nah, akuarium nih, lihat. Nah, nanti kita masukin ke akuarium nanti. Biasanya range harganya ini per 10 ekor kena berapa? Tergantung ke size sih, Om, karena kalau kualitas kan tadi memang kualitasnya sudah ada di fancy. Jadi dia biasanya di size. Kalau misalkan yang di size-size kecil itu biasanya di 1 juta 10 ekor. 100 ribuan nah, gitu lah. Nanti ya. Apa ngikutin size ya ini lagi lah gitu. Nah, kalau yang kayak gini, ini size-nya mungkin nah, panjangnya. Ini size-nya ini udah masuk ke 9-10 nih. 9-10 ya. Nah, 10 cm. Nah, ini yang biasanya di 200 ribuan per ekor lah. Jadi kalau per 10 2 juta. Gitu. 2 juta ya. Satuan enggak bisa sampai. Satuan sih bisa, cuman kan akhirnya kalau satuan kan harganya iya, apalah pasti. Lebih mahal. Coba yang dijual mana lagi? Weh, ini bahkan kalau kita mau pilih, Bro, ini dikasih solid. Ini dibersihin dulu nanti nih, Om, malu nih. Wah, ini ada juga ini yang termasuk secara ukuran lebih besar ya. Iya. Ini sebenarnya contoh sih, contoh dari hasil anakan sendiri yang tadi aku bilang dirawat sampai segede gini gitu. Ini ada dari kecil di rumah ada tuh. Ini kualitasnya ada di mana, Om Renner? Kalau yang ini sih dari rapi sih, Om ya. Memang udah rapi dikit yang sebenarnya kalau dirawat dengan baik, digrooming dengan baik bisa masuk ke show class juga. Ini. Masuk ke show class juga. Yang ini juga bisa, Om Ren. Yang mana tuh? Yang ini. Kalau yang itu kan memang udah fancy kalau itu. Harganya lumayan ya. Iya. Dan ternyata mohon maaf, Bro, di video ini azan sudah berkumandang, nanti kita lanjut. Azan zuhur. Ini pasti bikin penasaran.